kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Bu. Hari ini mengajar di kelas berapa? Di kelas 9C. 9C. Kita sebelum ngajar ngobrol dulu. Dari Bu, alhamdulillah baik. Anak-anak nanti yang masuk ya, semoga semuanya masuk. Ini tanyakan mengenai tujuan pembelajarannya. Materi apa yang kira-kira mau disampaikan? Untuk sekarang itu bangun ruang sisi lingkung ya, masuk yang pertama itu tentang tabung. Bangun ruang sisi lingkung. Ini tujuannya itu membuat generasi luas dan volume dari tabung. Jadi peserta didik mampu menggeneralisasi luasan dan volume tabung. Jadi satu materinya tentang tabung. Iya, tentang tabung. Nah, kalau boleh tahu area pengembangan atau kompetensi yang ingin dicapainya itu apa saja? Yang pertama, siswa bisa menerapkan rumus luas dan volume tabung dalam kehidupan sehari-hari. Oh, iya, jadi ya, aplikasinya gitu ya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini aplikasinya dalam sehari-hari. Nah, kira-kira nih pas mau ngajar itu ada strategi khusus gak yang mau diterapkan? Model yang dikenakannya apa? Yang dikenakannya ada di scope learning. Ya, di scope learning menggunakan model scope learning, kemudian materi pembelajarannya, materi diskusi, tanya jawab, sama presentasi. Oke. Kalau pendukungnya kira-kira siapa pendukungnya? Misalnya pendukungnya HP mungkin ya, kita kan HP ini dibagikan melalui ada HP gitu ya. Buku paket juga. Oke, buku paket. HP juga. Oke. Semoga nanti pas pelaksanaannya tidak ada hambatan, bisa digunakan dengan baik. Nanti selama observasi saya akan melihat prosesnya dan juga nanti pasca observasinya juga kita ngobrol lagi. Semoga kegiatannya lancar. Amin, amin. Silakan Ibu mengajar. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Jangan tekan ya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya selaku calon guru penggerak dan juga Bapak sebagai pengajar praktik, Ibu kemarin sebagai apa Ibu? Iya, gurunya yang diobservasi sama saya, kita ngobrol kemarin sudah melaksanakan pra observasi, Ibu juga sudah melaksanakan observasi ya. Dan hari ini kita ngobrol mengenai pasca observasinya. Terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktunya. Gimana nih perasaannya kemarin setelah melaksanakan observasi? Ya, senang juga karena kan ada ini ya. Jadi kan kalau misalnya ada yang melihat mah kita ada perbaikan ya. Misalnya kita kurangi di mana akan ketahuan nih. Terasa ya, Bu. Ya, sangat. Jadi kan bisa misalnya bisa kita sharing ya. Saya ini kurangnya. Jadi tujuannya kita ngobrol ini ada enggak tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan kita aja dulu. Tujuannya yang ingin kita dari sini. Kadang kan apa yang kita ingin ya, misalnya anak mengetahui rumus ini gitu, tapi kadang tidak tercapai gitu. Boleh nggak ceritakan kemarin area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu seperti apa? Sesuai modul ajar mungkin ya, sesuai modul ajar tahapan-tahapannya mulai membuat model pembelajaran di sekolah mandi. Jadi sesuai tahapan seperti ini masalahnya mungkin kalau area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan sama keterampilan ya. Tahapannya kemarin alhamdulillah sudah dilalui sesuai dengan yang direncanakan ya.
bagus sekali ya Ibu sudah dilaksanakan tahapan-tahapannya sesuai dengan yang dilaksanakan. Nah, kalau menurut Ibu nih, yang sudah dilaksanakan itu kemarin sudah berjalan baik atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Ada yang perlu ditingkatkan dari segi yang pertama ya, pertama kalau seperti itu kan anak yang bertanya, tapi karena tidak ada anak yang bertanya, jadi saya yang bertanya. Nah harusnya anak membaca dulu apakah ada yang perlu ditanyakan, apakah bagaimana, tapi ternyata anaknya ada yang ditanyakan tidak ada, jadi saya yang bertanya gitu. Jadi lebih ke keaktifannya gitu ya, harus dibantu. Oke. Yang lainnya sudah bagus, ya Bu ya, sudah jalan yang baik. Kalau menurut saya apa ya, segitu gak ada kemajuannya keaktifan anak dibanding sebelum-sebelumnya mah. Kalau berkelompok itu agak sulit, cuman masih ada aja saja ya, masih ada anak yang main gitu, ada yang kurang inilah, kurang disiplin, tapi sejauh ini udah lebih bagus. Ya, bagus sekali ya. Nah tadi mengenai problem statement dari anak itu harusnya anak yang aktif. Gimana nih, ada solusi gak, seperti apa kira-kira menghadapi anak yang kurang aktif tadi ya, supaya jadi kedepannya lebih baik lagi, kira-kira ada gambaran enggak? Kemarin kan saya ininya hanya lewat LKPD itu ya, yeah. Apa mungkin kalau misalnya sekarang mah menggunakan YouTube atau anaknya melihat dulu apa gambar gitu apa bagaimana, jadi timbul mungkin pertanyaan dari anak. Oke, bagus. Berarti nanti kedepannya kalau kemarin hanya LKPD itu kurang memunculkan keaktifan peserta didiknya, kedepannya akan ditampilin media yang kira-kira bisa membuat anak itu lebih penasaran gitu ya Bu ya. Itu bagus sekali Ibu, ditambahkan video seperti itu lebih kreatif lagi ya. Nah kalau misalkan kendalanya ada nggak, kendala selama proses pembelajaran? Kalau kendala saya masih seperti biasa, kendalanya saya di ini manajemen waktu dari diri saya sendiri mungkin itu ya. Jadi kadang misalnya harusnya selesai dalam waktu 90 menit ternyata bolol gitu. Kadang selesai dalam waktu 90 menit tapi misalnya pace-nya tidak tersampaikan. Jadi ada tahapan yang tidak tersampaikan mungkin itu yang terlewat ya. Untuk tadi manajemen waktu itu kira-kira kedepannya solusinya gimana ya untuk menyelesaikan manajemen waktu itu yang dirasa nggak cukup gitu waktunya? Mungkin saya di tujuan pembelajaran yang tadi disedikitkan gitu, maksudnya harusnya misalnya tiga tujuan pembelajaran atau menjadi satu, misalnya mencarinya luas permukaan dan volume tabung menjadi luas permukaan saja. Banyak temuan ya dari pembelajaran ini, kira-kira kalau waktunya terlalu dirasa gak cukup berarti area pengembangannya yang dikurangi gitu ya, yang di nanti terlalu luas selanjutnya ruang lingkupnya agak diperluas mungkin. Bagus sekali ya itu. Nah tadi kan sudah ada yang perlu ditingkatkan apa, sudah ditemukan ya Bu kelemahannya apa, nanti perbaikan. Nah yang Ibu rasakan kemarin itu kan sudah dilaksanakan dengan sangat baik gitu ya. Pertemuan kemarin itu membahas tentang apa? Tentang sistem tabung gitu ya. Nah, anak volume tabung. Anak-anak juga sudah sangat antusias sebenarnya ya. Lihat tadi peningkatannya mengenai problem statement-nya, perlu ditingkatkan keaktifannya, dan Ibu juga sudah punya solusi untuk nanti kedepannya seperti apa. Terus tujuannya ya tadi yang di area pengembangannya yang dipersempit supaya nanti pembagian waktunya sesuai dengan manajemen yang direncanakan. Oke, itu sudah sangat bagus ya Ibu. Terima kasih kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi. Tetap semangat. Harus ya, pertemuan selanjutnya yang Ibu rencanakan semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan rencananya supaya meningkatkan lagi kualitas pembelajarannya untuk anak-anak. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan.
kemarin itu sudah memunculkan diferensiasi ya, sudah ada. Jadi diferensiasinya itu lebih ke diferensiasi kontennya. Jadi saya memberikan ke anak yang low perhatiannya dalam pembelajaran. Jadi diferensiasi konten, jadi anak yang high dikumpul kemudian yang high, kemudian yang low dengan perhatiannya. Jadi perhatiannya diberikan pada saat pembelajaran, saya lebih banyak ke yang low gitu. Ya itu sudah bagus sekali, semoga bisa lebih dikembangkan lagi untuk diferensiasinya. Ke teman-teman kita sharing juga bahwa pembelajaran diferensiasi itu enggak sesulit itu, Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Saya lihat ya dari sharingan kita, keren sekali Ibu. Semoga saya juga bisa lebih belajar lagi. Kita sama-sama belajar. Sama-sama ya. Belajar ya. Itu juga okay. Saya belum mencoba yang tutor sebaya. Belum. Oh iya, tutor sebaya. Ya, belum yang itu masih diferensiasi yang low di satu dengan low, yang high dengan lain, yang disatukan misalnya low dengan low yang kayak gitu. Berarti dia ditemukan sendiri ya permasalahannya, tapi saya yakin Ibu bisa menemukan solusi-solusi yang lainnya. Kita ngobrol lagi nanti ya mengenai diferensiasi pembelajaran itu yang banyak sekali temuan-temuannya. Untuk kegiatan pasca observasi yang telah Ibu lakukan kemarin, mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Soal kedepannya kita lebih semangat lagi, lebih banyak lagi inovasi baru yang dimunculkan dalam pembelajaran ya. Kita berkomunikasi. Ya siap. Terima kasih Ibu untuk pertemuan sekarang, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik gitu ya. Jadi atau ini teh pelajaran matematik ya? Iya. Kelas 9 ya. 1, 2, 3 mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Bye.
bentuk niat. Nah itu, jadi kita akan belajar tentang kalian bagaimana menggeneralisasikan luas dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, luas dan volume dari tabung dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat berguna ya. Contohnya kalian misalnya lihat itu apa namanya, ada tong air ya, tong air. Kalau bisa supaya kalian tidak penuh, supaya untuk keluar tidak keluar airnya, berarti kan kalian harus memperkirakan berapa lama sih tong air tersebut penuh. Ini harus dicari apa nih, itu volumenya kan ya, volume dari tong air dan tabung. Tabung itu ada apa saja?
yang iya tulis nama kelompok peserta anggotanya. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengisi ya. Nanti akan ada yang ke depan untuk persen nanti ya, silakan diisi apabila ada yang betul. Tidak ada yang bertanya kan? Ya Bu. Tidak ada. Coba Ibu mau bertanya, dalam tabung itu ada bentuk apa saja? Jari-jari. Ada jari-jari. Bentuknya, bentuknya lingkaran Bu. Lingkaran. Lingkarannya ada berapa? Dua. Kemudian apa lagi selain lingkaran? Persegi. Perseginya? Dua. Coba nanti kalian cari perseginya ada berapa? Persegi panjang atau persegi? Mau nanya? Persegi panjang. Persegi panjang. Bagaimana? Itu nanti masuknya dalam tabung itu apanya? Dia persegi panjang itu. Coba kalian nanti cari ya. Itu sok silakan diskusikan. Waktunya 20 menit. Silakan kalian mencari dari buku paket atau boleh juga kalian searching, tapi bijak dalam menggunakan HP. Terus dia lanjut ke sini.
Kau berarti ini susah nggak?
cap naga. Thank you.
Siap, Bu. Betul kan, Bu? Anak-anak? Betul kan, Bu? Harus yang betulnya cari yang betulnya yang seperti apa, bukan? Dibetulkan karena Dede sebetulnya dia bukan? Salah, ada ininya. Harus ada dasarnya, bukan cuma mana. Siap, Puan Rekar, Bu. Udah, Cica udah tulisnya?
Benar. Benar. Nah, yang itu jari-jari. Ada yang bisa jadi jawaban yang tidak sama tidak? Tidak. Ya, lanjut. Yang paling bawah dinamakan alas tabung. Benar. Benar. Yang bentuk lingkaran itu alas tabung, benar tidak? Benar, Bu. Yang tengah dinamakan selimut tabung. Benar. Benar. Dan yang paling atas dinamakan tutup tabung. Habis benar, Bu. Ah, ini kenapa? Tutup. Tanpa ada tabungnya. Tutup tabung. Sama. Sama aja tuh. Ya, sama. Tadi cuma mau tabung bungku. Oh iya, itu tuh. Kayak di taman, kayak di taman dia, Bu. Iya. Nanti benar Dede ya. Ini tadi kelupaan. Jika tabung dipotong seperti gambar berikut, maka akan membentuk jaring-jaring tabung. Pilihlah dua jaring-jaring tabung yang tepat. Yang kelompok kami pilih adalah jaring-jaring tabung nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Ada belum, Bu. Saya belum tulis. Ada yang punya jawaban yang lain enggak? Ya, nanti sama ya. Sama, sama Bu. Ya. Sama, Bu. Tidak. Lanjut. Garis EF disebut sebagai diameter. Garis EF diameter, betul tidak? Betul. Garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari. Betul. Betul, Bu. Garis BH dan FG disebut sebagai tinggi. Betul. Sama, 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 betul. Betul. Lingkaran O warna gelap disebut sebagai titik pusat. Sama, sama, sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus untuk kelompok Alin. Nah, kita lanjut ke selanjutnya kelompok. Luas lingkaran alas 154
kalian harus cari luas permukaan tabungnya. Nah, coba kalian kalau misalnya sedang membuat rumusnya, kalian hitung ada yang bisa nanti ke depan. Nah, ini rumusnya ini. Rumus luas permukaan tabung adalah 2πr dikali r tambah t. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada kesulitan tidak selama kalian belajar untuk pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Senang, tuh? Senang, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Ini harus apa? Semangat. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ya. Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat belajarnya. Sekian dulu untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, Bu.